Calon Gubernur Jambi nomor urut 1 Romi Haryanto diduga bagi-bagi uang kepada pedagang saat masa kampanye. Bawaslu Jambi akan menelusuri dugaan bagi-bagi uang saat kampanye ini. Video yang diduga calon Gubernur Jambi nomor urut 1 Romi Haryanto sedang membagikan uang ke sejumlah pedagang saat pengukuhan tim kampanye di Sarolangun Jambi. Lalu beredar di media sosial. Dan dalam video itu tampak Cagub Romi Haryanto didampingi tim suksesnya dengan menggunakan atribut kampanye membagikan uang pecahan Rp50.000 ke pedagang dengan meminta pedagang untuk memilihnya di Pilkada Jambi. Tim media center pasangan Romi Haryanto Sudirman membantah video bagi-bagi uang dilakukan saat masa kampanye, melainkan diambil saat status paslon nomor urut 1 itu sendiri masih menjadi bakal calon dan belum ada penetapan dari KPU. Jadi kalau buat kami itu tidak ada sesuatu yang melanggar secara aturan, secara hukum, ditimbang dari beberapa hal tadi. Status beliau masih bakal calon gubernur, kemudian yang hadir itu adalah internal dari tim kita, kemudian UMKM yang hadir di sana diundang untuk mensupport acara, kemudian beliau juga menraktir teman-temannya di sana untuk makan minum, itu sesuatu yang menjadi kebiasaan. Jadi dalam pandangan kami sebagai tim tidak ada yang salah dari aturan-aturan pemilu terkait. Menanggapi beredarnya video Cagub Jambi nomor urut 1 diduga bagi-bagi uang ke pedagang saat masa kampanye, Bawaslu Jambi sedang menelusuri terkait isi dari video itu. Hasil penelusuran ini akan segera diputuskan apakah ada pelanggaran atau tidak. Selama masa kampanye berlangsung, Bawaslu meminta kepada seluruh calon kepala daerah untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Dalam penelusuran kami akan melihat, mengkaji pertama dari aspek material. Apakah secara waktu ini adalah waktu yang dilanggar dalam melaksanakan hal tersebut. Yang kedua secara tempat. Apakah tempat ataupun event yang ada pada saat itu merupakan event kampanye yang itu membuktikan bahwa itu ada larangan memberikan uang ataupun materi lainnya.